Ada satu hal yang unik sekali kita sampaikan ketika kami menghantar almarhum di peristirahatan beliau terakhir itu. Uncanny, ya, boleh tanya Bang Bem waktu itu on the way. Bem, ini gila nih gitu, Bem. Kita sampai pusara almarhum itu tahu jam berapa? 4:30, boy. Yeah, on kit. Yeah. Jadi ini kebetulan ini belum lama kita melewati 4:30 ya. So kita mau menyanyikan sebuah lagu ya, mengenang beliau. Ada satu sahabat kentalnya, Bang Rian. Please come on stage. Ingin menyampaikan rasa kangen ya, udah 10 hari ya, 10 hari almarhum meninggalkan kita semua. Bang Rian, apa kabar? Thank you sudah bersama-sama kita semua di sini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu ketika kita menghantarkan almarhum di persiapan terakhir di Pondok Rangon. Ini alamatnya ada di belakang kaos nih. Yang punya koleksi kaos ini silakan mampir ke rumahnya yang baru ya. So everybody please sing along with me, with us sore bersama Bang Rian juga. Dan juga karena sore ini konsepnya kita teman-teman pengen kolab, mendedikasi untuk Bang Ade di drum, kita kena Ikif dari Stereo Case. Bang Rian, ini satu-satunya vokalis di sore. Okay, so the next song is for you. Mati suri di taman.
sampaikan dulu selama pertemanan sama almarhum nih? Mungkin gak banyak orang tahu juga kalau beberapa kali aku selalu bertemu dengan Bang Ade di sebuah tempat, kadang suka di restoran, beberapa kali terus ngomongin. Selalu yang diomongin adalah tentang akhir. Jadi dia selalu bilang kalau dia sudah menyiapkan kain kafannya. Jadi tapi yang selalu saya ingat Bang Ade itu dan abang-abang sore yang lain ya, percaya atau tidak, selalu ada ketika band saya The Massive membuat sebuah movement atau membuat sebuah sejarah yang kita ukir untuk perjalanan The Massive ya, yaitu mungkin ingat kita pernah kolaborasi di Orange Tour tahun 2016, waktu itu sore membawakan Merindukanmu dan Somos Libres saat itu, dan yang terakhir adalah tahun lalu waktu The Massive berulang tahun ke-20 tahun. Dan yang saya salut adalah abang-abang sore ini tidak pernah ngomongin nominal. Selalu kapanpun selalu mau ngebantuin band kita, kan lebih muda ya daripada sore, jadi mereka selalu mau membimbing musisi-musisi yang lebih muda. Terima kasih buat sore. Pesan saya, sore harus terus berkarya terus. Minta doanya dari semua ya. Semoga kita semua bisa jadi legasinya Bang Ade. Sesuai dengan lagu tadi, mati suri di taman. Pada hakikatnya beliau memang sudah menghadap, tapi hanya mati suri karena karyanya masih bersama kita semua, betul ya. Itu lagu. Dan juga buat Ikif yang sudah main drum.